Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dikasihi Al-Fadhil, Tuan Pengerusi, Tuan Imam dan seluruh saf kepimpinan jawatan kuasa Surau Jumaat Wangsa Melawati, Tuan-tuan Guru, Sidang Hadirin Muslimin Rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk kita berada di dalam suatu tempat yang disebut di dalam Sahih Muslim, ahabbul bilad ilallah masajiduha, seafdal-afdal tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah di masjid, di surau dan di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin sekalian, suka untuk kita mengajak tuan-tuan yang budiman untuk kita menekuni firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dirakamkan di dalam suratul Hajj pada ayat yang ke-34 dan 35, bahagian hujung ayat 34. A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa basyiril mukhbitin. Dan kemudian disambung dengan ayat 35, allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ayat yang kita bicarakan dalam tazkirah Jumaat hari ini, hadirin sekalian, ialah berkenaan dengan ciri-ciri ataupun muasafat, karakteristik manusia yang Allah nobatkan. Di dalam ayat 34, Allah memanggil kalangan orang ini dengan mukhbitin. Mim kha ba ta ya nun, mukhbitin. Baik. Kata Allah, bergembiralah orang-orang yang mukhbitin. Mukhbitin ini, hadirin sekalian, ialah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nama lain bagi muttaqin, nama lain bagi mukminin, nama lain bagi muhsinin, semua makna hampir sama. Dan nama yang kita belajar di dalam ayat 34 Al-Hajj ini ialah satu lagi panggilan untuk orang beriman dalam Quran. Allah panggil dengan gelaran mukhbitin. Ia seumpama muttaqin. Mukhbitin ini Allah kata, Allah berikan perkhabaran gembira kepada mereka. Yakni dijanjikan dengan kenikmatan akhirat yang abadi. Disebut dalam tafsir Abdul Rahman As-Sa'di, disebut di dalam kitab tafsir fiqh yang dinyatakan dan dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Wajiz, tafsir Munir,
ada empat muasafat, empat karakteristik. Allah sebut empat ciri ini di dalam ayat 35 suratul Hajj. Yang pertama, ciri orang mukhbitin, kata Allah, allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim, wajilat qulubuhum, maka ia mendamaikan jiwa-jiwa mereka. Bahkan timbul rasa khusyuk, kegerunan terhadap kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Artinya, ciri-ciri orang yang mukhbitin ini, hadirin sekalian, dalam hidup seharian dia, ia akan ada interaksi dengan Al-Quranul Karim. Kalau dalam masa sehari, langsung dia tak sempat buka mushaf Al-Quranul Karim, sebelum subuh tak dan, lepas subuh tak dan, bila waktu zuhur tak dan, malam tak sempat, tak dan sehari, maka orang yang mukhbitin, jiwanya rasa tak selesa, tak senang dengan keadaan itu. Orang yang mukhbitin, dia akan rasa selesa, dia akan rasa puas dalam kehidupan dia apabila dalam sehari itu dia ada buka mushaf dan dia boleh tenang dan tenteramkan jiwa dia dengan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Ini adalah ciri yang pertama. Yang kedua, Allah naskan dan Allah sebut dalam ayat 35 Al-Hajj, ciri mukhbitin nomor 2, wassabirina ala ma asabahum. Ciri orang mukhbitin yang nomor 2, mereka ini senantiasa redha, bersabar, ala ma asabahum, di atas tiap ujian, kesukaran, kesulitan, apa juga masyakkah, tribulasi, mihnah yang dia depani dalam hidup dia, apa juga keadaan yang tertimpa ke atas dia, dia dengan sifat yang berlapang dada, dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Allah timpakan ujian kepada kita di Malaysia dengan pelbagai siri-siri ujian. Dengan penularan Omicron yang makin menular, makin berkembang sekarang, dalam keadaan banjir yang bertali arus, dalam keadaan ujian-ujian lain, tanah runtuh, kebakaran dan seumpamanya. Maka orang yang mukhbitin, dia meletakkan husnuzan, sangka baik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita menerima apa juga ujian, moga-moga kita menjadi orang yang disebut di dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi. Apa juga ujian, biar kita di posisi orang beriman. Sebab ujian yang sama, yang membedakan kita ialah cara kita memposisikan diri. Orang tak beriman kena banjir, orang beriman kena banjir. Yang membezakan ialah posisi kita ketika kita dilanda ujian itu. Itu yang mengangkat ataupun merendahkan kedudukan manusia di sisi Allah. Orang beriman, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, bila datang ujian, litakrib. Ujian itu makin menyebabkan dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin bertambah istighfar dia kepada Allah, makin tinggi sumbangan infak dia kepada kawan-kawan lain yang lebih susah pada dia. Makin khusyuk solat dia. Makin khudu' doa dia kepada Allah.
Jadi orang beriman bila datang ujian, fungsinya untuk litakrib, supaya kita ini makin dekat dengan Allah. Tapi kalau orang yang kufur datang ujian, litab'id, dia dengan Allah makin jauh, makin jauh, dia sangka buruk dengan Allah Jalla wa'ala. Jadi orang beriman, ujian datang, kita jadi dan kita letakkan diri kita sebagai posisi orang beriman, maka ujian yang hadir itu mengkafarahkan dosa dan mengangkat darjat orang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hadirin sekalian, orang itu berputus asa dengan ujian-ujian dalam kehidupan dia, itu yang menyebabkan hadirin sekalian bila berlaku ujian sukar dalam hidup dia, ada yang mengambil jalan pintas. Dan cara paling cepat orang nak selesaikan masalah dalam hidup dia, cara yang digunakan oleh ramai orang-orang barat, ialah dengan cara yang disebut di dalam hadis riwayat Imam Muslim, cara yang cepat. Tetapi cepat itulah paling pantas mengundang murka Allah. Man qatala nafsah uziba bihi yaumal qiyamah, dalam sahih Al-Bukhari. Ada orang yang kecewa dalam hidup dia, bila kena ujian, kesukaran, kesulitan, dia ambil cara yang paling cepat, kononnya untuk menyelesaikan ujian, menyelesaikan masalah, dengan kaedah man qatala nafsah, dia ambil jalan pintas, dia bunuh diri. Tetapi tindakan itu, kata Nabi, uziba bihi yaumal qiyamah, dia akan diazab di akhirat dengan tindakannya itu. Dalam sahih Al-Bukhari, ada seorang laki-laki. Laki-laki ini, hadirin sekalian, dia sakit. Kesakitan yang dia tak boleh tahan dengan sakit dia. Luka mengalir. Dalam sahih Bukhari, laki-laki ini akibat dia tak boleh tahan dengan sakit dia, dia ambil pisau, lalu dia tikam diri dia sebab tak boleh tahan dengan ujian kesakitan. Apa komen Allah? Apa komen Nabi Muhammad berdasarkan orang yang tak tahan ujian sakit ni, dia ambil pisau, dia bagi mati terus diri dia? Nabi kata dalam sahih Bukhari, badarani an nafsi faharramtu minal jannah, au kama qal. Nabi kata, Allah sebut pada orang ini, badarani ala nafsi, orang ini dia telah mendahului keputusan aku. Faharramtu minal jannah, aku haramkan dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayang, orang tu dia sakit, dia hanya tak boleh tahan, dia percepatkan mati dia. Allah kata dia mendahului apa yang sepatutnya aku buat. Dia telah mendahului aku. Yang tu pun ditegah dalam syarak, ini kan pula bunuh diri pasal gagal dalam bisnes, pasal kecewa, pasal putus cinta, fras, pi bunuh diri. Lagilah dimurkai Allah Jalla wa'ala. Statistik PDRM, kami baru ni buat program dengan PDRM, Khalifah Talk, disebut di situ, dari bulan Januari sehingga bulan Mei tahun ni, tahun 2021, orang bunuh diri di Malaysia 468 orang. Januari sampai Mei, purata sehari 2 orang bunuh diri. Di Malaysia sehari 2 orang bunuh diri. Ada yang orang Islam, ada yang panjat kondo nak bunuh diri, ada yang panjat apartmen, ada yang panjat apartmen naik tingkat atas sekali. Panjat naik atas, tuan-tuan. Lepas tu dia nak terjun. Nak terjun, dia tengok-tengok gayat, dia gayat. Nak terjun gayat. Tak ada bunuh diri pasal dia gayat.
Dia tak bunuh diri itu hadirin sekalian sebab gayat. Tapi akidah dia habis dah. Sebab tu istighfar banyak-banyak. Moga Allah bentengi kita. Hadirin sekalian, ciri yang ketiga, wal muqimis salah, orang mukhbitin ialah orang yang menegakkan salah, menegakkan ibadah salat. Hadirin sekalian, salat ni manifestasi pengorbanan kita kepada Allah. Nak tahu banyak tak banyak pengorbanan kita dengan Allah, tengoklah solat kita. Kalau solat orang tu banyak, itu banyaknya pengorbanan dia kepada Allah. Tengok ucapan yang menarik, saya kira ucapan yang hebat daripada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin kata, tuan-tuan, kalaulah di akhirat nanti aku diberi pilih di antara syurga dan solat. Andai aku diberi pilih di akhirat antara syurga dan solat, kata Ibnu Sirin, aku memilih solat. Kerana syurga itu adalah habuan bagiku, sedangkan solat itu ialah suatu bakti ataupun suatu pengorbanan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat benda yang aku nak beri, sedangkan syurga yang aku nak dapat. Andai diberi pilih, aku memilih solat. Itu menggambarkan kesungguhan Abdullah bin Sirin. Walaupun dalam syurga itu adalah tempat kita diganjari atas usaha kita. Dan yang terakhir, ciri mukhbitin, kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang mulazamah, orang yang istiqamah meninfakkan rezeki dia pada Allah dan Rasul. Tuan-tuan, kita kena ubah paradigma ataupun implementasi, implementation cara kita bagi rezeki pada bahagian Allah dan Rasul. Biasanya hadirin sekalian, biasanya orang Malaysia, kita kadangkala bagi rezeki pada Allah dengan kaedah yang disebut dengan istilah sebagai nazar. Nazar ada yang terpuji, ada yang makruh. Nazar yang terpuji macam ni. Lillahi alayya an asuma ghadan. Wajib atas aku puasa pada besok hari. Wajib atas aku puasa pada hari Isnin ni. Dalam kitab Mu'tamad karangan Muhammad Az-Zuhaili, nazar ada dua. Nazar dipanggil mutlak, yang tu bagus. Dia nak puasa Isnin ni, dia tak ikat dengan apa-apa. Yang tu bagus. Tapi satu lagi, nazar yang hukumnya dalam fiqh manhaj sebut makruh hukum dia. Iaitu nazar yang macam ni. Kalau anak aku berjaya sekian-sekian, aku akan infak ke masjid sekian-sekian. Kalau bisnes aku berjaya buat sale, dapat macam ni punya payment, aku akan bagi sekian-sekian. Nazar yang berbentuk muqayyad, mu'allak itu, sebenarnya hukumnya adalah makruh di dalam fiqh. Sebab dia macam nak bagi syarat pada Allah. Umpama macam nak gertak Allah. Allah bagi, aku bagi. Allah tak bagi, aku tak bagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum dia makruh. Jadi hadirin sekalian, dalam bab infak, kita amalkan dan kita lazimi sedekah kita yang biasa itu, lipat gandakan infak. Lipat gandakan sedekah. Bantu mereka yang kena ujian banjir dan seumpamanya, dalam masa yang sama dengan lupa sedekah wajib kita, iaitu haul zakat harta kita biasanya sudah pun sampai sekarang ini. Jadi hadirin sekalian, kunjungilah pusat-pusat zakat dan seumpamanya, semaklah harta EPF kita, banyak mana kita perlu zakatkan. Wang simpanan kita, kita perlu zakatkan.
Kita ialah seorang investor saham, seorang trader saham. Bagaimana kiraan zakat saham? Maka zakat EPF, saham, semua ni ada unsur-unsur al-ghina. Ada unsur-unsur kekayaan. Semaklah dengan para amil untuk mereka kirakan dan taksir zakat kita, supaya sedekah yang wajib ini kita tidak keciciran dan kita merupakan orang yang berjaya menjadi wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka yang menginfakkan bahagian harta kerana Allah, dan sekaligus kita termasuk di kalangan orang mukhbitin, orang yang beramal salih bertakwa di sisi Allah. Pohon kemaafan. Siru ala barakatillah. Salamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini reminder yang betul ringkas. Okay, COVID sebetul jemaah-jemaah kita ada 5 orang, 6 orang okay, yang kena COVID. Alhamdulillah dah sembuh sebenarnya, tetapi masih ada 2 orang lagi yang di kuarantin sebabnya balik daripada umrah. InsyaAllah pada 4 bulan Januari ni dia akan bebaskan daripada kuarantin lah. So jadi sekarang ni sesiapa yang nak booster tu, okay, silalah betul call klinik yang berdekatan. Okay. Yang kedua betul pasal kutipan kita. Kutipan hari ini daripada subuh sampai isyak kita akan sumbangkan kepada masa-masa banjir. So jadi sekarang ni kalau last week kita dapat 2450. Okay, so jadi sekarang ni silalah infak betul yang mana yang berkenaan sampai yang berhajat sampai pada isyak. Okay, kita juga menyumbang RM1,000 kepada sekolah kebangsaan Permata sebabnya kebakaran yang lepas. Okay, itu sahaja makluman untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi, sallu 'alaihi, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alash-shalah. Hayya 'alash-shalah. Hayya 'alal-falah. Hayya 'alal-falah. La hawla wa la quwwata. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha Muhammad Rasulullah. Sayyidina Muhammad al-wasiyyah wal hadi. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita semua berhenti daripada berkata-kata. Sebaik saja khatib memulakan bacaan khutbah. Ini adalah bersesuaian dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mafhumnya, barang siapa yang berkata-kata walaupun hanya dengan perkataan diam sekalipun semasa khatib membaca khutbah, maka ia telah melaksanakan satu perbuatan yang sia-sia. Dan perbuatan tersebut tidaklah disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, marilah kita semua diam, dengar dan fahami akan intipati khutbah yang akan disampaikan. Semoga Allah akan memberkati
dan merahmati kita semua, insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وارتنزوا النفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم Sidang hadirin jemaah rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung dan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan takwa yang kita bangunkan, kehidupan kita akan menjadi lebih baik, diberkati dan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini dan di penghujung pada tahun 2021 Masihi, pada hari ini marilah kita hayati mimbar yang bertajuk Perancangan Dibina Kehidupan Sejahtera. Sidang hadirin jemaah rahimakumullah, hari ini adalah hari terakhir kita dalam tahun ini. Sesungguhnya lembaran tahun ini yang akan melabuhkan tirainya menyimpan pelbagai kenangan pahit dan manis, suka dan duka yang menjadi pengalaman berharga dalam hidup kita. Bertambahnya tahun bermakna usia kita juga meningkat. Sebagai manusia, pertambahan usia bukan jaminan panjangnya umur, kerana kematian tidak pernah mengenal usia tua atau muda. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hashr ayat ke-18 hingga ke-19 seperti dibaca pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatkan untuk hari esok, yakni hari akhirat, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kerana kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tahun ini kita telah melalui pelbagai dugaan dan musibah yang berlaku di dalam negara kita. Sememangnya peristiwa-peristiwa yang terpahat sebagai sejarah pada masa hadapan ini menuntut kepada kebersamaan dan kerjasama semua warga negara tanpa mengira latar belakang, bangsa, warna kulit atau agama. Lihatlah pelbagai musibah yang telah berlaku baru-baru ini seperti banjir, tanah runtuh dan kebakaran rumah seharusnya menyuntik kesedaran supaya keseluruhan masyarakat untuk bersama-sama menghulurkan bantuan maupun tenaga, harta demi meringankan kesusahan dan kesengsaraan mangsa-mangsa yang terjejas dengan musibah tersebut. Justru marilah kita turut sama menghulurkan sumbangan mengikut kemampuan kita dan merasai kesengsaraan serta kesusahan mereka yang telah ditimpa musibah itu. Alhamdulillah, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah mengumumkan bantuan sejumlah RM35 juta dalam program Kasih Mawi, misi bantuan banjir 2.0 kepada mangsa-mangsa yang terjejas dengan bencana alam ini, khususnya di wilayah persekutuan dan di negeri-negeri lain.
Bantuan tersebut akan disalurkan dan diuruskan oleh Baitul Mawi yang dikhususkan untuk bantuan membaik pulih rumah dan membina semula rumah, bantuan kenderaan, bantuan baik pulih kenderaan, bantuan perubatan secara klinik bergerak, bantuan tunai sekali bayar kepada mangsa banjir, bantuan membaik pulih masjid surau Mahat Tahfiz, sekolah rendah agama dan tadika, serta bantuan peralatan persekolahan dan institusi pengajian tinggi. Sesungguhnya mereka yang ditimpa dengan musibah seperti banjir, tanah runtuh dan kebakaran ini termasuk dalam salah satu ciri asnaf Al-Gharimin, kerana bencana tersebut menyebabkan kemusnahan harta benda sehingga menjejaskan kehidupan mereka. Justru masih ada masa bagi sesiapa yang berkemampuan tetapi belum melaksanakan kewajipan membayar zakat untuk membayar zakat. Sememangnya inilah kewajipan yang mesti ditunaikan agar kita dapat membantu golongan asnaf untuk keluar daripada kesusahan hidup mereka, termasuklah golongan Al-Gharimin. Sidang hadirin Jumaat rahimakumullah, menjelang ketibaan tahun 2022, kita mestilah mengatur langkah dan menyusun strategi ke arah yang lebih baik dan positif, bermula daripada diri kita sendiri, keluarga mahupun organisasi. Ianya menuntut kita untuk lebih bersedia dalam aspek rohani, mental dan material. Namun, walau dengan apa cara sekalipun, persediaan yang dilakukan, ingatlah bahawa kita mestilah meletakkan keyakinan kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah berusaha, berdoa, bertawakal kepadanya. Nilaikan kembali kelemahan dan kekurangan diri kita, iaitu seperti sikap malas, pentingkan diri sendiri, berasangka buruk dan lain-lain lagi. Maka ubahlah perkara yang seperti itu. Berazamlah untuk berubah menjadi insan yang bertanggungjawab, rajin berusaha mengambil berat terhadap orang lain dan berdaya saing untuk memacu kecemerlangan diri, keluarga dan organisasi ke arah kehidupan yang sejahtera dan makmur. Mimbar ini mengingatkan bahawa kita perlu bersedia untuk mengharungi tahun baru dengan membuat perancangan yang terbaik, terutamanya di dalam aspek pengurusan kewangan. Dalam suasana ekonomi tidak, iaitu yang tidak menentu ini, dan kos sara hidup semakin meningkat, pedoman agama mesti dijadikan panduan. Kegagalan kita mengurus perbelanjaan akan menjadikan kesan yang sangat besar kepada diri kita dan keluarga. Suami isteri terpaksa bekerja lebih masa dan terpaksa melakukan pelbagai kerja sambilan untuk menampung keperluan diri, anak-anak, keluarga dan juga pada kehidupan berkeluarga itu. Maka justru dalam memastikan kita dapat membuat perancangan yang baik dalam menguruskan kewangan, kita mestilah mengenal pasti tahap keperluan pembelanjaan berpandukan kepada 3 tahap. Sama ada ad-daruriyah, iaitu kepada keperluan asas. Al-hajiyah, iaitu keperluan kelengkapan diri dan keluarga. Dan tasniyah, iaitu pada keperluan kemewahan. Sewaktu dalam kesempitan sumber kewangan, ad-daruriyah adalah keperluan asas yang mesti diusahakan dan disempurnakan, kerana ia adalah asas kelangsungan hidup yang merangkumi keperluan makan, minum, tempat tinggal, kesihatan dan pendidikan. Setelah itu terjamin sempurna, barulah pembelanjaan dianjurkan kepada perkara-perkara seperti al-hajiyat dan at-tahsniyat. Oleh itu, kita mesti mengetahui tahap kemampuan kewangan sebelum berbelanja. Terapkan dalam diri anak-anak dan isteri bahawa pengurusan kewangan adalah tanggungjawab bersama dan perlu mengutamakan keperluan daripada kehendak diri sendiri demi menjamin kesejahteraan hidup berkeluarga. Ingatlah bahawa di samping membelanja, amalan menabung sangat penting untuk kegunaan di masa kecemasan nanti. Pembelian aset dan sebagainya,
Justru sebaik menerima gaji bulanan atau apa juga sumber pendapatan, peruntukkanlah nisbah tertentu seperti sekurang-kurangnya 1/10 daripada 10% daripada pelbagai daripada simpanan itu sebelum dibelanjakan. Mimbar mengingatkan bahawa kaedah pembelanjaan yang baik adalah dapat memenuhi keseimbangan antara kepuasan material dan kerohanian. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita supaya menjauhi sifat boros dan bakhil. Berkhemah dalam berbelanja adalah mengurus pengurusan kewangan yang baik yang akan menjamin kesejahteraan hidup. Sebaliknya, berbelanja tanpa perancangan boleh mencapakkan diri kita kepada pembaziran harta dan kesempitan hidup. Sidang hadirin Jumaat rahimakumullah, mimbar mengambil kesempatan di hujung tahun ini, marilah kita memperbanyakkan muhasabah, bukan hanya sekadar mengingati dan menilai kelemahan serta dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kita. Kerana hakikat muhasabah juga adalah memaksa diri untuk kembali taat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Inilah pelaburan kita di dunia ini bagi memperolehi ganjaran syurga di akhirat kelak. Renungkanlah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud orang yang bijak adalah orang yang bermuhasabah tentang dirinya, yakni sebelum dihisab pada hari akhirat kelak, dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini adalah, yang pertama, binalah strategi untuk berubah ke arah yang lebih baik dan positif bermula daripada diri sendiri, keluarga mahupun organisasi. Dan letakkanlah keyakinan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha, berdoa dan bertakwakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menguruskan kewangan yang baik dan membelanjakan dan berbelanja secara berhikmah akan menjamin kehidupan yang diberkati dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, perbanyakkanlah muhasabah bukan hanya sekadar mengingati dan menilai kelemahan serta dosa-dosa yang telah dilakukan, bahkan dengan memaksa diri kita untuk kembali taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Marilah kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alayha. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. Mahfumnya, sesiapa yang mengerjakan amalan soleh, maka faedah akan terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahaya akan menimpa dirinya juga sendiri. Dan Tuhanmu tidak sesekali berlaku zalim terhadap hamba-Nya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfir wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Amin. Amin.
Ya muwaffiqatain waffiqna li ta'atika ajmain wa tub 'alaina wa 'alal muslimin wa yanzamma may yaqulu astaghfirullahal 'azim wa nastaghfirullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin Wa ala anihi wa ashabihi al-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd faya ibadallah ittaqullah اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة وتسليم على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وأن بقية الصحابة أجمعين وأن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikina kebahaduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Wa kadalika kebahaduli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Tengku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah Binti Al-Marhum Al-Mutawakil Al-Allah Al-Sultan Iskandari Al-Hajj اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وندمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا الله jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajipan solat membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawid dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dan memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalanmu ya Allah jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak ya Allah permudahkanlah Mawi dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan ya Allah kami juga ingin memohon kepadamu, Ya Allah, jadikanlah kami orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Periharalah kami daripada perbuatan rasuah, pecah amanah dan yaitu pecah amanah yang membawa kami kepada kerusakan agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan. Keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit yang berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أكيد الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم بارك وزيد تمت الصلاة على سيدنا محمد بعصمك محمد استووا استقيموا صفوفكم penuhkan saf yang di hadapan samakan tumit belakang pastikan kita dalam keadaan lurus tumit ujung tumit di atas garisan yang paling hujung yang ada tifun bimbit dimatikan insyaallah wa bina'udzu bika min hamazati syayati wa na'udzu bika ya salli fadlan jumaati wa hadin hadani ma الله أكبر الله أكبر الحمد لله كثيرا سبحان الله لوحجات وجهه الذي بدا السماوات حليب مسلما وما أنا نشري صلاتي على يوم الحياة وما شريك دام ساني كامل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سبحان
Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. Rabbi shuhada. والفان حسنيا الله اكبر سبحان الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله الله أكبر ربي في دين الحمد لله فأنا سجيب الله أكبر سبحان الله أكبر التحيات المباركة الشهوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وبارك محمد. على سيدنا محمد في العالمين الحمد ودول بكامل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا من الملك ولم يكن له ولي من الدهر وكبر تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. اللهم اجنا من النار، اللهم اجنا من النار، اللهم اجنا من النار، اللهم انت السلام منك السلام واليك يعود السلام، فهنا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعليك يا ذا الجلال والإكرام. بجهد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي النعم يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل ورث منا، واجعل سهرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولن تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا قل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعهدنا من مجيبات الندامة في الحال والمال، إنك السميع الدعاء. اللهم عافنا في الدنيا وعذاب الآخرة، واشف عنا شر الدنيا وعذاب الآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمة والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ادفعنا يا الله كل بلاء والوباء والولاء والمرض والشدائد والمحن والفتن والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين.
Rabbana antina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.